Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Ana Fitri Agustin, Sahabat Teknologi Provinsi Bali tahun 2024. Saat ini, saya bekerja sebagai guru di SD nomor 2 Tuban. Kecanduan gadget merupakan salah satu tantangan yang dihadapi sekolah. Sebagai guru, saya berusaha untuk merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan platform teknologi. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya berbagi dan berkolaborasi dalam praktik baik penerapan pembelajaran inovatif berbasis TIK. Mari ikuti keseruan saya. Berbagi praktik baik pertama kali yang saya lakukan di sekolah sendiri di SD nomor 2 Tuban. Hal ini diawali dengan diskusi dan meminta izin PLT kepala sekolah. Oke. Duduk bersila sambil bersiul. Jatuh. Jangan lupa membawa keripik. Jatuh. Karena semua sudah berkumpul, izinkan saya berpraktik baik. Eri, izin share screen. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang wujudkan merdeka belajar dengan menyapa. Sampai mana? Bapak Ibu yang hadir, izinkan saya mengucap. Sobat booking, jangan lupa untuk ditambah di tembok, orang selanjutnya akan melanjutkan hurufnya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Tentunya solusi yang bisa kami berikan yang pertama adalah Om Swastiastu. Selamat pagi. Kenalkan saya Warkito, PLT Kepala Sekolah SD Nomor 2 Tuban. Pembelajarannya sangat menarik dan menyenangkan. Menggunakan assessment yang sangat menyenangkan. Demikian testimoni dari saya. Semoga bermanfaat. Terus maju. Halo, perkenalkan nama saya Franda. Saya guru PJOK dari SD Nomor 2 Tuban. Pembelajaran yang dilakukan oleh Miss Anne sangat menarik. Anak-anak sangat antusias dengan penggunaan media belajar digital. Semangat Miss Anne. Kenalkan, nama saya Gita, murid dari kelas 5A SD nomor 2 Tuban. Pembelajaran hari ini sangat seru. Bermain game dalam kelompok dan menjawab pertanyaan melalui kuis dan game pesawat. Terima kasih Miss Anne. Om Swastiastu, saya Kepala Kurwil Distipora Kecamatan Kite memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Anne, guru SD 2 Tuba. Hal itu tentunya akan sangat bermanfaat bagi guru-guru lain untuk bisa juga menerapkan apa yang didiseminasikan oleh Ibu Anne. Saya, IKD Wira Aryawan, selaku Kepala SD nomor 6 Kuta,
mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ana Fitria Agustin selaku narasumber dalam berbagi praktek baik gerakan pembelajaran berbasis teknologi yang telah disampaikan di SD nomor 6 Kuta. Silakan, saya Putri Tiandani, saya guru kelas 4 di SD nomor 2 Kuta. Di sini saya akan memberikan umpan balik terkait workshop kemarin tentang pembelajaran digital yang sudah diberikan oleh Bu Ana, ya. Saya lebih bisa mengembangkan media pembelajaran. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Mari manfaatkan teknologi, berbagi dan berkolaborasi demi wujudkan Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar.